Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEMSE Kabupaten Pamekasan ikut serta meramaikan bulan Ramadan dengan kegiatan religi dan edukatif melalui acara suasana Ramadan di Pendopo Wakil Bupati Jalan Joko Tole Pamekasan pada hari Minggu 10 April 2022 sore. Acara suasana Ramadan itu mengangkat tema interpretasi Gerbang Salam sebagai jati diri Pamekasan dengan mendatangkan penceramah Kiai Haji Hamid Amjad Hasan Jauhari dan keynote speaker Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan Ahmad Zaini. Acara yang berlangsung jelang berbuka puasa itu diawali dengan suguhan musik tradisional Al-Banjari lalu dilanjutkan dengan tilawatil Quran. Baru acara dilanjutkan terhadap penyampaian dari Zaini. Dia mengurai soal sejarah label Gerbang Salam yang disematkan terhadap Kabupaten Pamekasan. Kemudian dilanjutkan siraman rohani oleh penceramah yang didatangkan. Berkaitan dengan tema pada sore hari ini yang diberikan temanya adalah interpretasi Gerbang Salam sebagai jati diri Pamekasan. Saya ingin cerita singkat tentang asal mula munculnya Gerbang Salam, gerakan masyarakat Islam di Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2000 ada keprihatinan daripada para ulama. Ya, para ulama di situ waktu itu ada pertemuan secara rutin namanya Forum Ulama Umaro. Yang terlibat sebagai penyelenggara dalam kegiatan itu meliputi BEM atau DEMA IAIN Madura, UNIRA, STIE Bakti Bangsa, STAI Al Khairat, AIA Miftahul Ulum Pamekasan, STEI Masyarakat Madani, STAI Al Mujtama, STAI Al Falah, AIFA Husada, STIS As-Salafiyah Pamekasan, dan DEMA Kabinet Resolusi IAIN Madura. Acara tersebut berjalan meriah dengan disiarkan secara langsung di kanal YouTube KM Hafiz TV. Adinda Salsabila, Syahid Mujtahidi, KM Hafiz Pamekasan, melaporkan.